Oh, ayah, aku sudah pulang lagi ke surga. Tadi aku sudah berhasil mengalahkan orang yang memanggil kekuatan lubang neraka. Wah, kerja bagus anakku. Kau memang sangat hebat. Wah, kau keren sekali Ultraman Zero. Tolong ajari aku juga ya jurus mengeluarkan lubang neraka. Hehehehe. Oke Ultraman Trigger, tetapi itu adalah teknik terlarang. Hanya orang-orang tertentu yang boleh menggunakannya. Wah, apa syarat dari menggunakan jurus itu? Iya, kenapa orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya? Iya, teman-teman, kebetulan sekali kemarin aku memetik buah surga, lalu aku bisa mengeluarkan kekuatan lubang neraka. Wah, kenapa di surga ada buah neraka? Iya, di perbatasan surga dan neraka ada pohon gomu-gomu. Nah, aku memakan buah itu. Lol. Iya, anak-anakku. Tetapi sayang sekali, buah itu berbuah 500 tahun sekali saja. Iya, itu pun buahnya cuma satu saja. Wow, apa itu pohon langka? Wah, pelit sekali itu pohonnya berbuah cuma satu saja dalam 500 tahun. Iya, kawan-kawan. Aku sangat beruntung bisa memungut buah itu di bawah pohonnya. Iya, pohonnya pun sangat langka. Pohonnya itu merambat. Hah, pengalamanku itu sudah lama sekali. Ah, aku tidak tahu kapan lagi itu berbuah pohonnya. Wah, ini adalah perbatasan antara surga dan neraka. Lol. Wah, bagus sekali nih. Wah, pohon macam apa nih merambat-rambat gini? Belum pernah melihat aku pohon seperti ini. Wah, aku harus turun. Buah. Loh, buah macam apa nih? Wih, kayaknya enak banget nih. Wah, sepertinya aku harus memakan buah ini. Ah, kayaknya segar banget nih. Kriuk, 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 kriuk. Wow, mantap. Sangat renyah dan enak. Wah, wow, lebih manis daripada madu nih. Wah, kriuk, 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 kriuk. Wah, aku merasa sangat kuat. Wah, mantap banget nih kekuatannya. Wah, ah, jangan-jangan. Wah, ini kan perbatasan antara neraka dan surga. Dan ini buah adalah buah memanggil lubang neraka. Wah, aku akan bisa memanggil lubang neraka. Wah, aku akan mencobanya. Ah, aku harus ke bumi dulu nih. Yuhuu. Wah, sekarang aku sudah di bumi nih. Aku harus mencoba jurus mengeluarkan lubang neraka. Oke. Okay. Lubang neraka, datanglah. Ping. Wah, benar saja. Buah yang tadi aku makan itu adalah buah yang bisa mengeluarkan lubang neraka. Wah, ah, 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 ah. Sekarang aku sangat kuat. Aku akan mengirim Ultraman-Ultraman yang ada di bumi ini ke neraka. Ha, 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 ha. Tolong. Tolong, siapa itu di atas? Tolong kami. Iya, kawan. Tolong kami, kawanku. Tolong. Hah, kayaknya ada yang minta tolong di sana tuh. Waduh, ternyata sudah ada yang menempati lubang neraka ini. Aku mohon, tolong aku. Aku berjanji akan menjadi anak buahmu. Ayo tolong aku. Wah, kayaknya ini rezekiku nih. Aku akan mempunyai dua anak buah baru nih. Baiklah, aku akan menolong kalian. Wah, wah, terima kasih banyak bos. Sekarang aku adalah anak buahmu. Wah, aku tidak mau dipenjara di lubang neraka selama 500 juta tahun. Hahaha. Iya,
Tenang saja, aku akan menolong temanmu lagi satu. Siap, terima kasih banyak bos. Oh, sini kau. Ah, kau sudah selamat. Wah, bos, terima kasih banyak bos. Wah, aku berjanji akan menjadi anak buahmu selamanya, daripada aku di lubang neraka selamanya. Bagus. Sekarang, ayo kita memangsa Ultraman. Tapi bos, para Ultraman sudah ke surga. Lol. Wah, mereka sudah meninggal ya. Waduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku masukkan ke lubang neraka ini? Wah, sepertinya kau sudah gatal sekali bos, ingin memasukkan orang ke lubang neraka. Wah, anak-anakku, gawat sekali. Ada kekuatan yang sangat besar memanggil lubang neraka. Hah, itu tidak mungkin ayah. Hanya aku yang paling kuat bisa mengeluarkan lubang neraka selain Ultraman Bilial dan Ultraman Trigger. Iya, mungkin ada orang yang memakan buah yang lebih besar daripadamu. Astaga, kapan pohon itu berbuah lagi? Entahlah, mungkin saja itu hari ini. Lol. Wah, mungkin saja pohon itu berbuah lebih awal daripada biasanya. Soalnya aku menyiramnya 5 kali dalam sehari. Wah, rajin sekali. Waduh, ternyata Raja Ultraman rajin banget menyiram pohon-pohonan. Tentu saja Ultraman Zero Beyond, kita harus melestarikan lingkungan di surga dan neraka. Wah, kayak aku di bumi dulu saja. Aku sangat rajin menanam pohon dan menyiramnya dan juga merawatnya. Iya, memang seperti itu seharusnya. Kita harus berteman dengan alam dan juga melestarikan alam kita. Baiklah, karena kekuatan orang yang memanggil lubang neraka itu sangat kuat, aku akan mengirim 6 orang ke bumi untuk mengalahkannya. Baiklah ayah, Ultraman Zero Beyond, ayo pergilah ke bumi. Siap ayahku. Ultraman Gingo, kau juga pergi ke bumi. Siap, laksanakan ayahku. Ultraman Trigger Multitipe, Ultraman Trigger Power, Ultraman Trigger Sky, kalian bertiga juga ke bumi. Siap ayah. Aku siap ayah. Aku juga siap. Wow. Dan lagi satu kau, Ultraman Zero. Hanya kau yang bisa mengeluarkan jurus lubang neraka di sini. Siap. Tugas akan kami laksanakan. Oh, kawan-kawan, semangat ya, kalian berenam harus mengalahkan penjahat itu. Iya, kami akan berusaha, temanku. Baiklah anak-anakku, ayo berangkatlah segera. Baiklah ayah. Ayo teman-teman, kita berangkat. Wah, di sini mereka. Wah, Ultraman Bilial dan Trigger sudah kembali. Wah, siapa itu? Hai kalian, Ultraman Bilial dan Ultraman Trigger. Kenapa kalian bisa keluar dari lubang neraka? Seharusnya kalian dihukum selama 500 juta tahun. Ultraman Zero, sekarang kau akan kalah. Boskulah yang mengeluarkan kami dari lubang neraka. Wah, siapa bosmu? Perkenalkan, aku adalah Tartarus. Aku adalah bos mereka. Wah, Tartarus, siapa dia? Wah, apakah dia yang memakan buah iblis itu? Iya, aku memakan buah yang ada di perbatasan surga dan neraka. Lihatlah, aku bisa mengeluarkan lubang neraka. Waduh, gawat nih kawan-kawan. Sepertinya dia lebih hebat daripada aku. Aku akan mengeluarkan kekuatan penuh untuk memanggil lubang neraka yang ketiga. Anak buahku, pinjamkan kekuatan kalian. Baiklah bosku.
Iya, apapun itu, semuanya untuk bosku. Baiklah, bersiap-siaplah kalian. Ah, bosku, aku merasa sangat lelah. Iya, aku juga, bosku. Maafkan aku, anak buahku. Sekarang aku akan mengeluarkan kekuatan penuh untuk memanggil lubang neraka ketiga. Uh-oh. Siap, bos. Cobalah, bosku. Lubang neraka ketiga, datanglah. Wah, ini gawat sekali, kawan-kawan. Dia memanggil kekuatan lubang neraka ketiga. Wah, memang apa yang akan terjadi kepada kita? Lubang neraka ketiga ini bisa menampung lebih banyak orang daripada lubang neraka biasa. Iya, dia benar. Iya, terserahlah kalian semua ke sini. Wah! Wah, tidak. Ini sangat kuat. Wah! 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 Waduh, bagaimana ini? Wah! Wah! Waduh, kawan-kawan. Apa yang terjadi? Wah! Tidak. Wah! Wah! Waduh! Waduh! Wah! Waduh! Wah, tarikan macam apa ini? Waduh. Musuh bebuyutanku Ultraman Zero Burn yang kuat pun tertarik nih. Lol. Ah, diam kau Ultraman Belial. Wah. Wah, 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 wah. Ini pemandangan yang sangat bagus. Huh? Ah, ah, ah.